Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harga cabai di pasar tradisional Ambulu kini mulai mengalami penurunan, yang sebelumnya sempat melonjak tinggi hingga mencapai harga Rp75.000 per kilogramnya. Kini harga cabai mulai berangsur mengalami penurunan sejak dua hari kemarin yang disebabkan mulai banyaknya stok cabai dari petani. Di pasar tradisional Ambulu, harga cabai mulai mengalami penurunan sejak hari Jumat. Harga cabai seret yang sebelumnya mencapai Rp75.000 per kilonya, kini mulai berangsur turun menjadi Rp70.000. Sedangkan harga cabai merah Rp65.000 kini sudah turun menjadi Rp55.000 per kilonya. Turunnya harga cabai yang terjadi sejak dua hari yang lalu ini dikarenakan stok cabai di pasar Ambulu mulai melimpah. Turun. Harga turun. Itu sejak kapan? Sejak malam. Sejak tadi malam. Tadi pagi. Ini penurunan karena apa? Karena stok atau gimana? Ya, stoknya mulai memadai. Mulai memadai. Ya. Permintaan sendiri gimana, Bu? Masih tetap stabil atau gimana, Bu? Ya, stabil. Untuk permintaannya. Iya. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.